Assalamualaikum dan hello geng, selamat datang ke channel Noir Datu. Jadi untuk hari ini, hari Jumat, mau diucapkan salam Jumat kepada semua warga-warga dan teman-teman dan geng-geng YouTube-ku dan para penonton-penonton semua. Jadi untuk hari ini, memandangkan hari Jumat, aku gak pakai topi lah. Dan dari Jumat pada hari ini, ada baiknya kalau kita buat reaction tentang ceramahnya Ustadz-Ustadz. Aku sukalah dengan satu Ustadz daripada Indonesia, Ustadz Tas'ad Latif, yang mana ceramahnya lucu-lucu banget. Memang lucu-lucu, tapi sebenarnya walaupun lucu, masuk ke dalam hati. Dan tanpa kita basa-basi lagi, ayo kita mula. Sebelum itu, bagi semua penonton yang ada, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dan diberikan kejayaan dunia akhirat yang sempurna. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo. Oke, video yang pertama 4 juta like. Ceramah nggak pakai mic. Ustadz Dasat Latif bikin ngakak. Seolah-olah hanya bayangkan kalau zaman sekarang ceramah nggak pakai mic, oke? Okay? Dia yang benar. Ceramahnya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak, ceramah sedikit-sedikit neraka, neraka, neraka. Nenekmu punya neraka. Luas ini sorga bos, luas itu sorga, kasih masuki juga. Sedikit-sedikit itu ceramah judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140 kesalahan. 140 rukunnya saja cuma 13. Bagaimana caranya, bos? Ada juga itu penceramah begitu. Hanya ia mau masuk surga. Sampai saya Pak Kapolres ribu saya di Facebook. Kira-kira 5 bulan yang lalu. Saya ribu di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. Ini Ustaz Dasar bicara-bicara sunnah lalu dia tidak sunnah. Hai. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot? Sini, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ya betul juga lah. Apa mau dibuat kalau tidak tumbuh? Sedikit-sedikit neraka, bid'ah, masuk neraka. Maulid, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Isra Mi'raj, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Taksiyah, tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah, kalau begitu, tidak ada pada zaman Nabi. Tolong kau ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Zaman Nabi tidak ada mic. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Allahu Akbar. Ya kan, Ustaz Dasat Latif ini memang mantap banget. Memang seru, memang lucu, memang ngakak. Oke, yang seterusnya. Seru, seru, seru. Makin seru nih, makin seru. 1 juta like. Tidak ada kebahagiaan. Ceramah lucu Ustaz Dasat Latif. Mau bahagia, hilangkan sangka buruk. Ya, baik, mau bahagia, kita kena hilangkan sangka buruk. Keadaan rumah tangga yang dipenuhi dengan sangka buruk. Ibu mau bahagia dengan suami? Mau? Mau. Hilangkan sakwa sangka, hilangkan sangka buruk. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, sangka baik. Oh, berarti suami saya lagi sholat duha. 1 jam kemudian betul, di telepon, belum dijawab juga. Suami dia sholat duha. Suamiku lagi meeting dengan gubernur. Gak bener. Lagi siang-siang tidak jawab. Meeting dengan gak bener. Lagi sholat berjamaah di masjid. Masya Allah. Sore di telepon tidak dijawab-jawab. Oh, berarti suamiku dilupa handphonenya. Tiba-tiba sore masuk WhatsApp teman kita. Lihat suamimu boncing cewek cantik. Oh, berarti suami saya lagi nge-grab. Nge-grab. Ini memang benar. Buanglah sangka buruk. Perasaan. Ibu-ibu, demi Allah, tidak ada kebahagiaan orang yang selalu sangka buruk. Suami enak-enak kerja, hanya tidak dijawab telepon, ibu tidak bisa tenang di rumah. Sangka baik. Orang betul. Yang sangka baik, rumah tangganya benar. Pasti tidak bisa sangka bahagia. Baik. Saya kasih contoh, ibu. Suami istri 7 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-8 dia pergi ke ahli kandungan, periksa istrinya. Alhamdulillah, kata dokter, ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang betul. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah hasil pemeriksaan saya sudah terlambat 2 bulan.
Tapi Pak, jangan cerita-cerita dulu ya. Hmm. Malu kita nanti kalau tidak jadi lagi. Hmm. Oke, Bu. Ini rahasia berdua. Jangan cerita ke siapa-siapa. Hmm. Setuju, Bu? Ya, setuju, Pak. Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Kata ibunya, Waalaikumsalam. Hmm. Siapa ya? Saya, Bu. Saya siapa? Petugas PLN. Oh, PLN. Kenapa, Pak? PLN-nya apa ya? Terlambat 2 bulan. Kenapa dia bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Wah, dia mulai curiga sama suaminya. Pasti kelakuannya lagi nih si gendut ini. Nah, suaminya gendut. Pasti kelakuannya ini si gendut ini. Pulang suaminya capek. Di jalan macet, kehujanan, baru buka pintu. Memang kau pembohong gendut. Apa lagi? Dia etek terus. Pembohong gendut. Apa? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Bukan saya. Ah, kenapa? Wah, suaminya juga marah digendut-gendutin. Dia datang ke PLN. Ada apa kau tahu-tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang ini ada catatannya, Pak. Kau hapus ini. Ya boleh, Pak. Tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa dia pakai istri saya di rumah? Dia ya, terpaksa pakai lilin. Oh, lembaga elektrik, berkaitan dengan elektrik, PLN. Ini bahayanya sangka buruk. Hmm. Hey, Bu, tidak ada kebahagiaan. Terlambat bayar 2 bulan bil elektrik. Oke. Okay. Baik, ini ada 2 juta. Makanya cewek. Sebentar. Cerita lucu, kerja sama laki-laki jaga mata, perempuan jaga akhlak. Oke, okay, benar. Baik. Mari kita kerja sama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong anda cewek jaga akhlak. Benar. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan, habis amal kami. Gentayangan? Sendal bolong. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkin lah saya jalan terus begini. Biar listrikku tabrak. Oh, cewek, mari kasihani mata kami. Dilihat. Haram? Tidak dilihat. Barang bagus. Maknanya Ustadz pun tengok juga. Barang bagus kata Ustadz. Oke, okay, oke, okay. Tarik nafas, tenang. Oke. Okay. Tidak gampang jadi laki-laki. Baik. Malu kita sebagai suamimu. Ibu pernah tidak malu kalau suamimu tidak pakai baju baru? Tidak pernah. Dia ketawa, saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadangkala bawa grab, motor, di jalan kempes bannya. Dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Ustaz. Itu di dunia. Di akhirat lagi, dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu ini. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Biar HP salah diperiksa. Bagaimana suamimu tidak bikin nama palsu? Ya, saya begitu buat. Saya pun semenjak saya viral ini, ada cinta-cinta monyet saya dulu di kampung. Baru setelah saya viral, kan dulu di kampung bukan siapa-siapa saya. Tiba-tiba viral. Dia telepon-telepon saya sekarang.
Saya mau blokir. Dah enak nanti dibilang saya sombong satu kampung. Saya mau terima. Perasaannya istriku, mamanya cek bagaimana kesannya. Akhirnya ku ganti namanya. Penjual batu bata. Satu ketika saya lagi nonton sepak bola. Tiba-tiba bunyi telepon. Istriku berteriak, mamanya cek. Ustaz, penjual batu bata. Terpaksa saya tidak boleh panik, kalau panik ketahuan. Betul-betul. Santai-santai. Jangan saya enggak usah kuangkat. Tagihan itu. Perempuan kan paling takut kalau bicara tagihan. Betul. Aman saya, Pak. Satu ketika saya pulang ceramah, haus selesai. Mau minum teh. Sayangku, minum teh. Saya lagi ajar anak ngaji. Si Ece lagi ajar ngaji. Oke, saya bikinlah. Mana gula? Dia bilang ada di situ, di toples. Ada semua namanya ditulis. Saya ambillah tulis toples gula. Saya ambil. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya pergi lihat, isinya garam. Kantoi. Ini kok tulis gula baru isinya garam? Dia bilang, HP-mu juga lain kok tulis lain isinya. Ya ustadznya, akhirnya kantoi, akhirnya diketahui triknya. Oke, baiklah teman-teman, untuk hari ini geng-geng semua terbaik, Ustadz Dasat Latif terbaik. Memang sumpah lucu, memang sumpah ngakak kalau lagi nonton Ustadz Dasat Latif. Jadi teman-temanku semua, untuk hari ini cukup di sini saja. Kalau ada video yang kita mau bagi reaction, boleh tag at Nuardatu ataupun alias Nuardatu di mana-mana media sosial yang ada. Jadi untuk hari ini sampai itu saja. Maaf salah silap kalau terlalu banyak ketawa, kalau ada yang terasa mohon salah-silapnya. Kita cuma mau berhibur. Salam Malaysia Indonesia bersaudara. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.